Halo sobat semua, sobat mancing di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kali ini dalam review saya. Pada edisi review kali ini saya ketemu dengan Shimano Sedona FE, yaitu Shimano Sedona dengan seri yang terbaru. Bagaimana komponen dalamnya? Mari kita akan segera review. Saya mulai dari membuka spool. Pada spool masih belum terdapat seal. Seal knob yang berguna untuk menahan air masuk ke drag washer. Kemudian pada drag washer sendiri masih menggunakan flat washer dengan bahan teflon seperti ini. Terdapat 3 washer dengan 3 key washer. Untuk spool sendiri berbahan aluminium. Selanjutnya untuk Shimano Sedona masih belum menerapkan power handle. Seperti ini, jadi handle di drag di sebelah kanan. Selanjutnya membuka rotor. Saya akan membuka pada bagian line roller terlebih dahulu. Untuk roller masih menggunakan bushing seperti ini. Belum menggunakan bearing. Saya akan buka bail arm-nya. Untuk bail arm sendiri, ini berbahan grafit. Ini ball spring guide-nya sudah berbahan besi stainless. Oke, itu pada bagian rotor. Selanjutnya, saya akan membuka bagian one way. Seperti ini one way-nya. One way standar untuk Shimano. Kemudian ini bushing one way. Selanjutnya saya akan membuka body. Kita buka screw body. Ya, seperti ini. Kita buka baut slider terlebih dahulu. Main shaft. Kemudian gear.
Untuk gear sendiri sudah berbahan aluminium Hagani. Slider guide, kemudian kita buka slider. Selanjutnya oscillating gear. Dan terakhir pinion gear dan bearing. Oke, seperti inilah komponen Shimano Sedona FE atau Sedona dengan seri terbaru yang sudah menggunakan aluminium Hagane gear. Selanjutnya saya akan membersihkan terlebih dahulu sebelum nanti saya akan review sedikit dan rakit kembali. Oke, reel sudah saya bersihkan. Sebelum saya merakitnya, saya akan mereviewnya kembali. Untuk bahan bodi, Shimano Sedona menggunakan bahan bodi grafit. Pada rotor sendiri juga sama. Kemudian pada pinion gear berbahan brass, brass yang sangat halus. Selanjutnya untuk gear, pada gerigi berbahan aluminium Hagane, sedangkan pada as gear berbahan aluminium magnesium. Secara keseluruhan, Shimano Sedona, bagian yang paling unggul menurut saya adalah bagian gear. Sedangkan untuk part-part yang lain masih standar seperti rear-rail pada umumnya. Jadi Shimano Sedona hanya unggul pada bagian gerigi gear yang sudah berbahan aluminium Hagane seperti ini. Baik, saya akan merakit kembali. Masang komponen rotor terlebih dahulu. Selanjutnya memasang roller. Di sini masih menggunakan bushing seperti ini. Saya berikan pelumas oil sedikit saja. Oke, untuk bagian rotor sudah selesai saya pasang. Selanjutnya bagian bodi beri pelumas secukupnya. So
masukkan bearing terlebih dahulu. Kemudian oscillating gear. Kemudian slider. Pasangkan slider guide. Selanjutnya, memasang pinion gear. Kemudian beri pelumas pada drive gear. Pemberian pelumas secukupnya saja. Seperti ini sudah cukup. Kemudian pasang main shaft. Lapisi dengan grease permukaan gear untuk menjaga apabila kemasukan air, maka area ini terlapisi oleh grease sehingga terlindungi dari korosi. Bearing, kemudian penutup body atau block body. Beri pelumas pada bearing sedikit saja. Selanjutnya memasang one way anti reverse. Selanjutnya bushing one way. Kemudian pasang rotor. Di sini terdapat ring spacer untuk rotor.
kemudian memasang drag washer. Terakhir, tetesi pelumas sedikit saja pada bagian bearing. Oke, service maintenance serta review sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu sangat smooth sekali. Ini didukung dengan gear Hagane sehingga putarannya menjadi sangat smooth seperti ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai bertemu lagi pada review-review serta informasi tentang reel pada postingan video saya berikutnya. Terima kasih.